من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة وأفضل السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Saudara, pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surah As-Sajdah, Surah ke-32 ayat 7, 8, dan 9. Ayat yang menjadi mukaddimah di majelis kita yang mulia ini memberikan beberapa catatan yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk dua dimensional. Manusia disebut makhluk dua dimensional karena Allah menciptakannya, melengkapinya dengan dua dimensi. Dimensi yang pertama, dimensi perangkat fisik yang disebut dengan jasmani. Yang kedua, Allah menginstal perangkat batiniah, nafsani, ruhani. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bercerita tentang who am I? Siapa saya? Kenapa kita harus bertanya siapa saya? Karena pertanyaan ini mencoba untuk mengevaluasi min aina nahnu wajidna. Dari mana asal kita? Walimadha fi hadhihi dunya? Untuk apa kita ada hari ini? Wa ila ainal masir? Dan akan kemana kita setelah ini? Dari mana kita ada? Sedang apa kita? Dan kemana kita setelah dari dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menghantar kita untuk mengenal lebih jauh siapa diri kita sebenarnya. Mentadarusi Al-Quran itu penting sekali. Tetapi mentadarusi diri sendiri tidak kalah penting daripada mentadarusi Al-Quran. Karena mentadarusi diri sendiri akan menghantarkan kita untuk mengenal siapa pencipta kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya sendiri, dia akan mengenal siapa penciptanya. Kalau orang sudah mengenal siapa penciptanya, dia akan kemudian menjalankan hak-haknya sebagai hamba yang dicipta oleh sang pencipta. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Imamud Du'at, pakar tafsir asal Mesir, kata beliau, ayat-ayat Allah ini ada banyak sekali. Paling tidak ada tiga. Ada ayatul qawliyah, ada ayat-ayat yang tersurat, ayat-ayat yang terkodifikasi, ayat-ayat yang termushaf, ayatul qawliyah. Tapi ada ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang disebut oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dengan ayatul kauniyah. Ayat-ayat yang terbentang di alam raya ini, planet-planet Allah, galaksi-galaksi ini menunjukkan tentang kebesaran Allah. Ada ayat yang ketiga yang disebut dengan ayatun nafsiyah. Ayat-ayat yang tampak pada diri kita sendiri. Salah satunya, apa yang sedang kita kaji hari ini, siapa diri kita sebenarnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah masterpiece. Ciptaan atau kreasi Allah yang paling ideal dan sempurna. Tidak ada makhluk Allah yang seideal manusia. Ada makhluk Allah yang dilengkapi dengan perangkat fisik,
tapi tidak punya insting, tidak punya garizah, tidak punya an-nafas, tidak punya nafsu, tidak punya asyahwah. Ada? Ada makhluk Allah yang punya an-nafas tapi tidak kemudian diinstal akal yang sempurna? Ada. Ada makhluk Allah yang tumbuh berkembang tapi tidak bisa bergerak? Manusia dilengkapi dengan perangkat fisik dan batiniah yang sempurna. Kita punya insting, kita punya garizah, kita punya an-nafas, kita punya qalbu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak minimal ada tiga elemen dalam diri kita. Yang pertama jasmani. Apa yang disebut jasmani adalah casing. Kalau saya punya handphone atau pemirsa di rumah punya handphone, inilah jisem kita. Inilah jasmani kita. Apa yang tampak ini yang disebut dengan casing yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi punya casing yang sempurna tetapi tidak punya perangkat batin yang hebat, tidak ada apa-apanya. Karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menilai seseorang dari fisiknya. Allah tidak menilai orang dari jasmaninya. Karena itu kita ada perangkat yang kedua yang disebut dengan ruhani. Apa yang dimaksud dengan ruhani adalah perangkat batin yang diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ruh. Ulama membagi ruh menjadi dua. Ada yang disebut dengan ruhul hayah. Ruhul hayah bahasa kita menyebutnya nyawa. Jadi kalau ada yang bertanya, apa beda ruh dengan nyawa? Sama. Tapi nyawa bahasa Indonesia, ruh bahasa Arab.